tentang kafe-kafe hipster dekat KL. Pasal nak cerita dengan saya, apa sebenarnya idea di sebalik konsep ni dan apa fungsi ruang ni? Idea konsep saya buat ni dekat sini, sama juga dia kesinambungan daripada ruang depan tadi. Ideanya pops of colours lah. Kalau kita tengok kat sini, macam sofa ni kita nampak pops kan. Memang paling menyelah. Paling menyelah sekali. Jadi saya pilih kuning lah, bagi nampak menyelah kan. Fungsi ruang ni pula, macam saya cakap tadi, ruang family kan. Walaupun bukan saja ruang family, dia juga ada macam multi-purpose punya corner lah kan. Ada workspace, lepas tu macam mini library sikit kan, untuk anak-anak saya semua kan. Dan juga yang utama sekali untuk keluarga santai lah kat sini sambil tengok TV kan. Anda lihat papatan dekat belakang saya dan perlihatkan dah betapa teliti dan juga kemasnya Puan Nani kita ni. Nani, biasanya orang kita ni jarang nak buat papan tanda kan. Lagi-lagi nak memperlihatkan pin, yuran, serta jadi waktu anak-anak semuanya. Kenapa Nani buat konsep yang sebegini? Sebelum ni saya memang suka open concept. Jadi kalau dapur buat open concept, segala playroom apa semua pun open concept. Jadi dekat notice board ni pun open concept juga. Jadi dia sebenarnya mudah lah untuk kita tengok kan. Dan kita kalau contoh beer tu kan, kita boleh apa, kita sentiasa ingat bila kita nak bayar kan. Kalau contoh jadual waktu sekolah anak tu, kita macam anak pun mudah tengok kan waktu bila buku apa kan yang perlu kan. Macam tu lah. Saya nampak pun Nani begitu teliti dalam bab-bab menyusun juga alat tulis dekat sini kan. Ni memang ikutlah jenis-jenis dia dah. Adakah memang ini antara tempat yang selalu Nani buat projek kraftangan serta inilah untuk kerja-kerja dengan anak-anak kan? Ya, memang selalu hujung minggu lah saya buat kraft dengan anak-anak. Jadi senang bila susun dekat sini, anak saya yang besar tu boleh ambil lah kan. Dan kalau tengok pada ketinggian ni pun yang kecil, anak kecil tak kira tak boleh nak capai lah. Jadi anak saya yang besar je senang capai kan. Sangat menarik sebenarnya konsep yang kita tengah kahwin ni. Saya rasa kalau saya di rumah dan anak besok, saya nak buat jugalah konsep papan tanya yang open macam ni. Kelihatan pada ruang makan Nani. Sebab saya nampak kerusi-kerusi Nani pun tak ada yang sama pun. Mungkin ni boleh ceritakan apa antara inspirasi lah untuk ruang makan Nani dan juga Syariza. Okay, untuk inspirasi saya untuk ruang makan ni, saya suka eclectic. Eclectic tu macam kita mix and match juga lah kan. Jadi saya nak lari pada kelainan. Kerusi pun saya tak guna kerusi yang sama. Saya pelbagaikan kan kerusi kan. Apa sebenarnya antara kelebihan kalau kita pilih konsep eclectic pada ruang makan ni? Kelebihan dia macam kita nampak menarik lah kan. Satu lagi, lain pada kebiasaan, bila kita makan tu macam kita rasa menarik lah kan kat ruang makan ni kan. Saya fikir juga setiap kali nak ada event ke atau nak ke, tak perlu terikat dengan sesuatu warna. Boleh tukar-tukar. Boleh tukar-tukar. Banyak juga aktiviti keluarga yang Nani boleh lakukan dekat meja ni. Sebab saya rasa meja ni pun dia mudah untuk dibersihkan dan dikemaskan. Apa lagi antara fungsi ruang makan ini selain daripada kita makan je? Kami pun jenis yang lain pada kebiasaan kan. Kami pernah main pingpong di meja ni. Serius? Kami pernah pasang net. Memang kami pernah main pingpong sebab saya memang pemain pingpong. Saya main dengan anak-anak lah. Meja ni sangat friendly lah, friendly user kan. Memang apa saja boleh buat. Boleh project craft pun boleh buat dekat sini. Craft pun boleh. Anak-anak boleh belajar dan juga buat kesempatan mereka di sini. Di mana sama, macam Nani juga mungkin ada ruang untuk membaca pun dekat sini. Ruang baca pun sini juga. Okey, dekat ruang belakang ni kan, kenapa Nani memilih juga another open concept? Okey, saya mandangkan saya suka open concept ni kan. Sebabnya macam satu mudahlah saya nak
ambil barang apa semua kan, boleh nampak kan. Satu lagi nak pamerkan, kalau boleh nampak kat sini sebenarnya macam majalah apa semua ni kan, bila kita susun tu dia sebahagian daripada deko kan. Jadi sayang kalau kita nak tutup kan, bila buka tu kita nampak satu seni dekorasi dalam rumah ni. Dan saya rasa Nani juga ada sebab kenapa Nani memilih lampu yang sebegini. Kenapa Nani tak pilih mungkin setengah orang letak chandelier ataupun lampu yang memang agak fancy dan mewah kan? Kenapa Nani pilih lampu yang agak simple saja? Satu lagi saya minat kepada konsep industri kan. Jadi saya memilih lampu macam ni sebabnya nampak nak bagi sesuai dengan saya punya almari saya ni. Sebab saya dulu saya suka konsep industri. Jadi saya guna balik lampu ni, saya pamer dekat sini. Dan satu lagi disebabkan saya punya siling rumah kan tinggi kan. Jadi kalau pakai lampu ni tak adalah perlu saya gantung tinggi-tinggi lampu kan. Kejap konsep industri, sekejap konsep mix and match. Saya percaya sebenarnya mungkin Nani bila anak dah besar-besar sikit, konsep apa yang Nani nak ketengahkan pula selepas ni? Maybe saya rasa saya kekalkan konsep ni sebab sebenarnya kami sekeluarga dah memang suka, dah sebati dengan konsep macam ni. Memang dah suka.